بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, An Salim an abihi radhiyallahu anhuma qala, ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid ila Bani Jazimah فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرة حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة فقلت لا والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Salim, daripada bapa dia. Tuan-tuan, Salim ini adalah anak kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya Salim ini cucu Sayyidina Umar. Bapa dia Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kata dia, kata Salim cucu Sayyidina Umar ni, dia kata ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Al-Walid ila Bani Jazimah. Dia kata pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kirim Khalid bin Al-Walid untuk pi kepada satu puak, yang puak itu nama dia Bani Jazimah. Tuan, awal bulan hari itu saya ada cerita sikit tentang Khalid bin Al-Walid. Dia sahabat Nabi, keturunan Quraisy, mana keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dia pakar di dalam merencana ataupun menyusun strategi dan taktikal peperangan. Dia sebut Khalid Al-Walid, kira orang nampak dia dengan perang. Dia menang dalam lebih daripada 100 peperangan. Dia bukan pergi masuk 100 peperangan dah. Dia memimpin peperangan dan dia menang lebih daripada 100 kali perang. Anak orang kaya. Bapa dia ni orang kaya. Al-Walid bin Al-Mughirah. Orang kaya dan orang yang sangat influence di dalam masyarakat Makkah. Sangat berpengaruh. Bapa dia, saya dah cerita awal bulan hari itu, kiswah Kaabah. Kelambu Kaabah ni 2 tahun sekali dia tukar. Tak mau share dengan orang. Dia kira kiswah Kaabah dia punya bahagian. Tuan-tuan, kiswah Kaabah hari ini pun, hari ini punya kiswah Kaabah nilai lebih kurang 20 juta Saudi Riyal. Zaman tu, dengan nilai mata wang zaman tu, cerita dia siapa boleh piduk pasang kiswah kelambu Kaabah ni, ni orang kaya. Kalau kiswah Kaabah, kelambu Kaabah hari ini dibuat daripada pure silk, sutra asli, sutra halus. Dia pengguna lebih kurang hari ini punya, lebih kurang 670 kilogram sutra. Itu sebab dia membawa kepada nilai lebih kurang 20 juta Saudi Riyal. Dengan material dia, dengan barang dia, dengan gaji orang-orang yang nak buat kerja tu, nak tenun kelambu Kaabah tu, Saudi spend, belanjakan 20 juta riyal. Zaman tu, bapa kepada Khalid Al-Walid, kiswah Kaabah dia punya bahagian. Every 2 years, tiap-tiap 2 tahun, dia akan sponsor kiswah baru, kelambu baru. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Khalid Al-Walid ini, anak dia ni, anak orang kaya Mekah ni, anak Al-Walid bin Al-Mughirah, setelah memimpin lebih daripada 100 kali perang dan menang, dia mencari syahid di dalam perjuangan dia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak anugerahkan syahid kepada dia. Dia akhirnya mati telantang, sakit di atas katil di rumah dia. Tuan-tuan, yang kata syahid ni bukan senang nak dapat. Ada orang Allah nak bagi, first time turun perang dapat syahid. Khalid Al-Walid turun perang 100 kali lebih, 100 kali menang, tidak dianugerahkan syahid kepada dia. Akhirnya Khalid Al-Walid mati sakit di atas katil rumah dia ketika umur 60 tahun. Setiap inci badan dia penuh dengan parut akibat daripada cedera dalam perang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sepintas lalu cerita tentang Khalid Al-Walid. Apa ni hadis yang kita nak baca ni? Kata Salim, cucu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Nabi SAW sudah hantar Khalid Al-Walid untuk pi jumpa Bani Jazimah. Pi jumpa suku kaum ini, nak ajak mereka masuk Islam. Bila dia sampai di sana, fada'ahum ilal Islam. Dia seru satu kampung tu, semua Bani Jazimah yang ada di situ, dia kata, aslimu, masuk Islam semua, dia kata. Falam yuhsinu an yaqulu aslamna. Masalah depa ni, lidah depa tak boleh nak sebut perkataan aslamna, tak boleh nak sebut. Lidah keras. Macam kita lah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi sembang dengan
sahabat-sahabat Bangladesh kita. Kita kata kepada Ayu, hari Ahad pun kerja kah? Dia jawab, tuan-tuan, Tarasyuti. Pasal apa dia kata Tarasyuti? Pasal lidah dia tak boleh sebut ca, dia tak boleh sebut cuti. Oh, kita kata Tarasyuti kah? Tarasyuti, syuti juga. Lidah keras. Bani Jazimah, bila Khalid Al-Walid sampai di tempat mereka, Khalid Al-Walid suruh mereka kata, aslamna, kami Islam. Mereka tak boleh nak sebut aslamna. Satu riwayat kata macam tu. Satu riwayat kata, mereka sebut perkataan lain. Mereka sebut sabakna. Sad ba'ali amzah. Sabak, orang Arab ni, kalau kawan dia murtad, dia kata anta sabik, dia kata. Anta sabik, dia kata hang murtad. Murtad tu maksudnya apa? Tinggal agama asal. Tak mesti keluar daripada Islam dah. Dia keluar daripada agama sembah berhala dia pun, dia kata anta sabik. Sabik tu membawa maksud tinggal agama asal. Bila Khalid Al-Walid kata dekat Bani Jazimah ni, dia kata aslamna, dia kata sabakna. Mungkin maksud mereka sabakna ni, maksud dia kami murtad daripada agama kapiak mereka ni, nak pergi ke Islam. Tapi Khalid Al-Walid sudah salah faham. Bila dia suruh mereka kata aslamna, mereka kata sabakna. Dia sebut sabakna, dia main sebab. Khalid Al-Walid ni sudah hangat. Faja'ala Khalid yaqtulu minhum. Eh, kata hampa, aku suruh kata aslamna, hampa duk kata sabakna, dia bunuh sebahagian dia. Yang kata panglima perang tu. Tak boleh. Cakap mayak-mayak tak boleh. Dia nak bubuh ya. Macam masyarakat kita lah, hak jenis panah ni. Dia bertengkar dengan dia, baru sepatah dua cakap, dia lepas sebiji kata. Dia hangat cepat. Bila dia kata dekat Bani Jazimah ni, kata aslamna, kata hampa masuk Islam. Dia kata sabakna, dia bunuh. Wa ya'sir, dan sebahagian lagi dijadikan tawanan. Dijadikan asirah. Dijadikan tawanan. Wa dafa'a ila kulli rajul minna asirah. Hak mana yang belum kena bunuh tu, dia bahagikan dekat tentera-tentera dia yang pergi perang. Hang ambil seorang, hang ambil seorang, hang ambil seorang, jadikan tawanan. Hatta idza kana yum amara Khalid an yaqtula kullu rajul minna asira. Dia pesan, dia kata esok ni hak aku bagi ke hangpa seorang satu ni, esok bunuh depa ni. Faqultu, kata Salim cucu Sayyidina Umar. Dia tentera. Khalid Al-Walid pimpinan tentera, bos. Bila Khalid Al-Walid bahagi-bahagikan orang tawanan dan habang kata esok hampa bunuh ni orang hak aku bagi ni, dia sudah protes. Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, cucu Sayyidina Umar ni, bila dia diarahkan oleh Khalid Al-Walid suruh bunuh orang tawanan dia, dia protes Khalid Al-Walid. Dia kata, wallahi la aqtulu asiri. Dia kata, demi Allah, aku tidak akan bunuh orang tawanan aku. Dia tak setuju. Dia kata, apa hal ni? Nak pergi bunuh mereka ni? Mereka bukan lawan kita. Wallahi la aqtulu asiri. Tawanan aku tidak akan bunuh. Wala yaqtul rajulun min ashabi asirah. Dia kata, dan kawan-kawan aku, dia ada kawan dia, dan kawan-kawan aku pun sama, kita tidak akan bunuh orang tawanan kita. Berani. Pasal dia berani, tuan-tuan? Pasal cucu Sayyidina Umar. Dia tahu, Khalid Al-Walid pun tahu, ni cucu Sayyidina Umar. Kata dia, hatta qadimna ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan bunuh orang tawanan aku, kawan-kawan aku tidak akan bunuh orang tawanan mereka, sampailah kami pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami nak refer, kami nak rujuk kes ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fadzakarnahu. Bila sampai di Madinah, jumpa Nabi, dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Tuan, tuan suruh Khalid Al-Walid bawa kami semua pi kepada kawasan Bani Jazimah." Bila sampai sana, dia seru depa suruh masuk Islam, depa pi jawab sahabatnya. Depa jawab kata, "Kami dah tinggal dah agama kami." Tak tahu apa hal dengan Khalid Al-Walid ni, dia suruh bunuh. Sebahagian dia bunuh, sebahagian dia bahagi dekat kami semua, tapi dia pesan esok suruh kami bunuh. "Saya tak mau bunuh," dia kata. "Kawan-kawan saya pun tak mau bunuh." Fa rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar report macam ni daripada Salim, cucu Sayyidina Umar, Nabi angkat tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? "Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid." Dia ulang dua kali. Nabi sambil angkat tangan, Nabi kata, "Ya Allah, aku berlepas diri. Aku lepas tangan daripada apa yang dibuat oleh Khalid Al-Walid. Aku tak suruh dia buat macam ni." Dua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang benda tu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis first grade. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya apa tuan-tuan? Kadang-kadang berlaku kes-kes macam ni. Anak buah lebih pada bos. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suruh buat sampai macam tu. Dia suruh. Anak buah sudah terlebih daripada bos. Sama ada terlebih tu sengaja terlebih ataupun kerana salah faham. Berlaku apa yang berlaku ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Aku tidak mau campur tangan atas apa yang dibuat oleh Khalid Al-Walid." Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain. Riwayat daripada Abdurrahman bin Abdin radhiyallahu anhu. Kata dia, "Sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqul. Sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra' surat Al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha. Fakittu an a'jala alaihi. ثم أمهرته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Lagi satu kejadian daripada Abdurrahman bin Abdin. Dia kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab ada bagitah. Satu hari Sayyidina Umar sudah dengar satu sahabat yang bernama Hisham bin Hakim bin Hizam baca surah Al-Furqan. Sayyidina Umar. Dia dengar ni, Hisham ni baca surah Al-Furqan. Sayyidina Umar dengar. Tapi dia kata ala ghairi ma aqra'uha. Tapi cara Hisham ni baca tak sama macam aku baca. Sayyidina Umar kata. Daripada dulu belajar Quran direct dengan Nabi. Sayyidina Umar belajar Quran dengan Nabi. Nabi baca ayat tu, ayat surah Al-Furqan tu, baca dan Sayyidina Umar dengar dan dia hafal. Tiba-tiba dia dengar
Dia ni yang kata Hisham bin Hakim ni baca surah Al-Furqan ayat yang sama tapi baca lagu lain. Tak sama macam yang Nabi pernah baca kat dia. Fakitu an a'jala alaih. Sayyidina Umar kata aku naik angin. Nampak kan? Dia pun makan kambing kuah. Hangat. Satu lagi kitab lagi kita nanti baca cerita tentang bekam. Di antara sebab suruh bekam ni pasal apa? Pasal darah duk menggelegak. Bila bekam, dia reduce. Arab ni, dia kena kuat bekam. Pasal nak bagi kurang panas tu. Dalam cerita kita kadang panas hinjil. Dia bagi petua apa tuan-tuan? Dia kata ambil Panadol buah dalam dan tangki ayak tu. Saya kata biar betul eh. Tanya kawan pomen, kata betul ke kalau kereta kita panas boleh buah Panadol masuk dalam tangki ayak dalam. Pomen kata saya aduk mengaji bab pomen tak nak jumpa ke lah bab tu. Tapi ada kawan biasa buat, dia pun kata jadi. Nanti aku nak pergi tanya mereka lah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, apabila Hisham bin Hakim baca surah Al-Furqan, baca belain daripada dia duk baca. Sedangkan Sayyidina Umar kata, aku duk baca ni, aku baca ikut Nabi ajar aku. Jadi dia beranggapan, kata Hisham bin Hakim ni sudah baca tak betul. Dia sudah anggap macam tu. Bila dia dengar kau ni baca tak betul, dia sudah naik angin. Summa amhaltuhu hatta sarafa. Dia kata aku pun duk ingat malas nak cari gaduh dengan Hisham bin Hakim ni, biar pergi kat dia, dia kata. Summa labbabtuhu biridaih. Kawan ni pun elok, kawan ni nak pi, dia ingat tak boleh jadi. Dia pi cekak kain ridak. Kain ridak tu tuan-tuan. Ni yang sahabat-sahabat kita duk bubuh hati bau ni. Kan? Geng-geng qasidah duk bubuh hati bau ni. Tu dipanggil kain ridak. Umar ni tadi ni, dia duk ingat nak demoh dah kau ni. Pasal kau ni baca, dia kata baca tak betul. Pasal dia pun baca ayat tu, dia belajar daripada Nabi, tak macam Hakim ni baca. Tapi tiba-tiba Hisham bin Hakim ni baca, dia dengar belain, dia ada naik angin, mula-mula ingat tak mau nak buat apa, tak kesudah, kau ni nak jalan, dia tangkap kain ridak atas bau ni, dia tangkap, dia tarik mai. Kata Umar ni. Faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pegang, aku rentap dia, aku heret pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah. Bila sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inni sami'tu hadha yaqra surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'taniha. Dia kata, ya Rasulullah, saya dengar dia ni baca surah Al-Furqan, baca tak serupa macam yang tuan baca kat saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Arsilhu. Nabi kata apa pun hang lepas kain tu dulu. Dia duk cekah kawan ni tak mau lepas. Nabi kata dekat dia, arsilhu, lepas. Nabi dia bukan suka orang pi duk buat perungui. Nabi tak suka. Nabi ni orang yang tertib. Nabi kata arsilhu. Nabi kata hang lepas dulu, jangan duk cekah dia macam tu. Kemudian Nabi kata dekat Hisham bin Hakim ni, Nabi kata iqra. Cuba hang baca tengok surah Al-Furqan yang Umar kata hang baca tak betul itu, cuba baca tengok. Faqara al-qira'at allati sami'tu. Dia ni pun pekuk telinga baca. Umar duduk ada tepi, dia dengar. Dia dengar betul. Macam inilah kawan tu baca tadi yang dia kata tak betul. Dia dengar, okey. Nabi pun dengar. Habis Hisham baca, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakaza unzilat. Bila habis dia baca, Nabi kata macam itulah ayat diturunkan. Sudah. Yang dia dah pergi cekak kawan ni, mengujuk dia tak rimbuk, dia bawa mai depan Nabi, dia nak kata dia ni salah, suruh Nabi dengar. Tiba-tiba Nabi kata, hakaza unzilat. Nabi kata memang surah ni diturun macam tu. Macam dia ni baca. Sudah, dia kata. Summa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li. Kemudian Nabi tengok Sayyidina Umar, dia duk nampak kecil besar. Muka nak main macam sang kedut. Nabi kata dekat dia, iqra. Ang pula baca. Nabi kata kat dia. Fa qara'tu. Sayyidina Umar, dia pun pekuk telinga, dia pun baca juga. Baca macam Nabi ajak dia.
Ni kaki berani ni. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hakaza unzilat. Nabi kata, ya, macam ni pun Quran diturunkan juga. Oh. Inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf. Nabi kata Quran diturunkan bukan satu saja wajah bacaan, bukan satu bentuk bacaan sahaja. Quran diturunkan dengan 7 wajah bacaan. Yang baca pun betul, yang dia ni baca pun betul. Quran diturunkan dengan 7 wajah bacaan. Faqra ma tayassara minhu. Nabi kata baca yang hak mana satu hampa rasa senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kesimpulan yang kita nak beritahu ni apa tuan-tuan? Satu, semua kita ada biasa buat silap. Satu. Kan kita, orang Melayu kata apa? Mana ada bumi tak ditimpa hujan? Mana ada satu manusia tak pernah silap? Kesimpulan yang pertama apa dia? Semua kita pernah buat silap. Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata, kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Atau kama qal hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Nabi kata setiap manusia, kullu bani Adam, setiap nama kata manusia ni khata', ada buat silap. Hang jadi Syekh Al-Azhar pun ada buat silap, hang jadi mufti negeri pun ada buat silap, hang jadi tuan guru dalam masyarakat pun ada buat silap, hang jadi ustaz pun ada buat silap, siapa pun ada buat silap. Pasal apa? Pasal manusia. Manusia tak boleh lepas daripada ada silap. Wa khairul khatta'in, Nabi kata tapi hak paling baik di kalangan hak duk buat silap ni, Nabi kata tawabun. Orang yang bila dia buat silap, dia mengaku salah, dia menyesal dan dia betulkan kesalahan dia. Macam tu. So, kesimpulan yang pertama apa dia? Nama kata manusia, semua biasa buat silap. Yang kedua, tuan-tuan guru, guru-guru, ustaz-ustaz, haduk mengajak ni semua pun, ada kadang-kadang tersilap. Ada. Bahkan kadang-kadang tokoh-tokoh besar. Kalau ustaz kampung macam saya ni, ustaz cabuk macam saya ni, silap ni tak payah. Tiap-tiap kali kuliah ada saja silap. Bila balik, ada masa lapang balik, pasang balik ni. Yang zoom kuliah, yang PMT duduk rakam ni, kita pun dengar balik hak kita cakap ni. Dengar-dengar balik. Ada tangkap satu dua juga. Kadang-kadang. Dia terleceh. Sama ada kesilapan itu, kesilapan sebut barih Quran ke, kadang-kadang tersilap barih hadis Nabi ke. Kadang-kadang kesilapan itu tersasul sebut nama ke. Kita nak sebut Zaid bin Harithah, kita pergi sebut Zaid bin Sabit. Kadang-kadang bila bercakap ni tuan-tuan, kadang-kadang siapa pun kena. Bila bercakap ni, kadang bila bercakap nak sebut Zaid bin Harithah, dia sebut Zaid bin Sabit. Bila kita balik tengok balik, Allah, dia sebut Zaid bin Sabit pula. Kesilapan itu tak jadi dosa apa pun, tapi ghalatlah. Pasal apa? Pasal di luar sana ada orang hak duk tengok, yang dia bukan tengok, bukan nak ambil ilmu, dia nak cari salah kita. Ha, cantik. Tapi tu bila dia pula pergi bercakap tentang mana ke apakah, dia sebut nama kita, dia condemn kita. Kerana satu kesilapan yang tak menyebabkan apa-apa pun. Tapi kerana tergelincang lidah. Dia hantam, tapi satu hari dia pun akan buat silap juga. Pasal apa? Pasal dia pun manusia. Jadi hak kita nak beritahu ni apa? Siapa pun nama kata manusia boleh tersilap. Nabi duk ada berapa belah orang isteri. Kadang-kadang dalam nak bawa cerita, nak bagi tahu isteri Nabi hak paling cantik. Apa?
Isteri Nabi hak paling cantik berdasarkan keterangan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Safiyah binti Huyai yang asalnya keturunan Yahudi. Nak sebut Safiyah binti Huyai pi sebut Zainab binti Jahsyin. Zainab pun isteri Nabi juga, cantik juga, tapi Safiyah lagi cantik. Tapi masa duk bercakap tu nak sebut Safiyah pi sebut Zainab binti Jahsyin. Hak dengar ni, 500 orang dengar, dia pun tak tahu hak mana cantik. Dia dengar, ustaz kata, betul ya. Tapi dalam 500 tu, ada seorang. Mana pula? Dia kata, Zainab mai ikut mana? Safiyah, dia kata. Apa? Bacalah dulu lain kali. Sedangkan benda tu berlaku pasal apa tuan-tuan? Pasal manusia. Kadang-kadang bila bercakap, dia duduk laju ni, terbabas sikit. Selagi mana keterbabasan itu berlaku, bukan dalam perkara yang merosakkan akidah, tapi dalam soal-soal yang kita sebut tadi dan sebagainya, itu adalah kelemahan manusia. Tak perlu pun di-highlight. Apatah lagi, highlight dengan tujuan nak menghina kawan yang buat salah. Itu sangat salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah yang dikatakan Islam itu. Cantik. Tetapi kita menyalahgunakan kecantikan Islam itu dengan kita timbul satu suasana tidak tenteram di dalam masyarakat apabila kita saling menyalahkan satu sama lain. Ada orang hantar mai dekat saya satu karikatur, gambar kartun. Satu orang duduk balik ni, satu orang duduk balik ni. Depan mereka tulis atas tanah tu tulis nombor 6. Seorang duduk balik sana, seorang duduk balik sini, tulis nombor 6. Kawan yang duduk balik ni, dia tengok, dia kata 6. Kawan yang duduk balik ni, tengok benda tu juga, dia kata apa? 9. 6 betul ke 9 betul? Dua-dua betul. Hang tengok ke angle mana? Kalau hang tengok angle ini, 6 betul ke hang? Tapi dia tengok angle sana, 9 betul ke dia? Jadi kadang-kadang satu-satu isu yang berbangkit di dalam masyarakat ini, bukan soal siapa betul, siapa salah. Tapi soalnya, masing-masing mengambil angle mana melihat isu itu. Bertolak ansurlah, berlapang dadalah. Mudah-mudahan benda-benda itu akan merapatkan lagi hubungan di antara sesama kita orang Islam. Tegur, biar kena cara. Yang menegur, biar kena cara. Yang ditegur juga berlapang dada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang Islam penat dah dengan bergaduh ni. Lagi kita bergaduh, lagi teruk kita kena himpit dalam dunia ni. It's a time untuk orang Islam cari jalan, duduk, bincang macam mana kita nak mengurangkan pergeseran. Kalau satu pihak rasa dia buat salah, dalam perbincangan hati ke hati ni, dia mengaku kesalahan dia. Pasal apa? Sebaik-baik orang yang buat salah itu ialah orang yang bertaubat. Tukar. Mana silap buat bagi betul. Dan pihak yang menegur pun biarlah beradab. Kerana teguran yang beradab lebih membawa kebaikan daripada teguran yang membinasakan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14 muka surat 68. Muka surat 68. Kita masuk bab maja'a fil hijama. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas berbekam. Al-hijamah ni maksud dia apa? Berbekam. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya berbekam, yakni buang darah kotor daripada badan itu harus pada syarak. Dia punya starting dia macam tu dulu. Dia nak abang kata bekam ni satu perbuatan yang tak salah dalam agama. Dengan dalil Nabi SAW ada buat kerja bekam ini, yakni membuang darah kotor daripada badannya. Nabi pun biasa buat bekam ini. Okay. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata ada hadis cerita Nabi berbekam. Dengan katanya An-Anas radhiyallahu anhu qala,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'aini wal kahil li 17 wa li 19 wa 21. Itu hadis dia. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam buang darah kotor, yakni berbekam pada sebelah belakang lehernya. Ini dia nak beritahu, kalau nak buat bekam, di mana point dia? Tang mana nak bekam? Dia kata Nabi SAW buat belah belakang tengkuk ni, belakang leher. Dia kata, ialah pada urat yang ada di situ. Orang nak buat bekam ni, dia kena reti. Dia nak pi tembak jarum tu tang mana, dia nak pi turih tang mana, dia kena reti. Dan berbuang darah ia di atas dua belikatnya. Dan Nabi juga bekam ni atas belakang ni, dia antara bau kanan dengan bau kiri ni, dia panggil belikat tengah. Nabi bekam di situ. Nabi SAW berbekam juga di bahagian dua belikat. Dan Nabi berbekam pada ni, dia nak beritahu bila hari yang Nabi pilih untuk dijadikan hari Nabi berbekam. Nabi berbekam pada 17 hari bulan. Bukan 17 hari bulan Februari. 17 hari bulan Islam. Nabi pilih hari 17 hari bulan, 19 hari bulan dan 21 hari bulan. Nabi pilih hari itu. Okey. Dan Nabi bukan saja-saja, dia ada pasal. Pasal apa Nabi pilih 17, 19, 21? Kawah dia buat kerja bekam ke tepi lah aku kali ni. Kalau tidak boleh duk cari makan bagus, boleh duk bekam orang hari-hari. Lepas ni tinggal 3 hari ya sebulan. Dia kata, ni pun leceh. Lepas ni bila dia pergi duk promote orang nak bekam, dia kata, ini tak boleh. Ini kata, ini kena tunggu 17. Dia kata, tu hadis da'ah semua tu. Dia kata. Baik. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan Ma'qal bin Yasar, dan bermula ini hadis hasan lagi gharib. Okey. Al-Albani dia kata ini hadis sahih, dia kata. Okey. Baik, masalah. Bekam itu ada tentu tempatnya sebagaimana tersebut dalam hadis dalam masalah tadi, iaitu satu, dia kata belakang kepala. Dalam hadis lain kata belakang kepala, kan kita biasa tengok orang dia potong pak sagi macam buat petak bendang belakang kepala dia. Itu pasal apa? Dia bekam belakang kepala. Dan itu ada hadis. Ataupun atas belakang tengkuk. Ada urat di sana dan di urat itu. Dan di antara dua belikat. Antara dua belikat yang kita kata tadi. Dan demikianlah diperbuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dia bekam, merata, dia tak kira. Bila kita kata saya nak bekam ni, sebab tak pernah, si first time ni saya nak bekam. Dia kata nak bekam tahun mana? Sebagai first timer, orang yang first time ni, dia tanya balik kawan hak bekam tu, selalu orang duk bekam tahun mana? Dia kata. Dia kata kalau nak bagus, dia kata, kita buruh penuh atas belakang. Nampak macam sibuk pahit, penuh atas belakang. Macam sibuk pahit. Kan? Pasal apa? Pasal 1.5 ringgit. Kalau kena 15 point, is a good business, dia kata hari ni. You really make my day, dia kata. Haa, kan? Nabi SAW, dia bagi tumpuk atas kepala satu, dekat belakang kepala ni, kemudian dekat atas belakang tengkuk, kemudian dekat belikat, antara dua belikat, sederet dia bagi, tiga tempat. Hari ni, dia bekam sampai kaki-kaki, bekam habis. Sampai kaki-kaki, kita tengok awak kaki hang kena apa? Dia kata bekam, hang bekam kaki. Ha, dia pun kata ni pasal duk abang kata duk mengaji, duk lengoh, ha? Buat bekam kaki. Kan? Macam tu. Baik, masalah. Dia kata bekam itu ada tentu masanya. Tadi dia abang. Iaitu daripada pengajaran Nabi dalam hadis tadi. Taulah kita masa yang bagus untuk buang darah kotor di badan. Iaitu 17, 19 dengan 21 hari bulan. Itu yang Nabi sebut. Demikianlah tersebut di dalam hadis tadi.
masalah. Dia kata bekam itu adakah disuruh oleh syarak? Ini pula bincang. Nabi pernah bekam, tapi adakah Nabi suruh? Kan? Hari ini tuan-tuan, orang pandai ramai. Bila orang pandai ramai ni, persoalan yang kita tak pernah dengar dulu hari ini dengar. Contoh apa tuan-tuan? Contoh kita duk belah mulut budak-budak kan? Belah mulut. Ada orang tanya, dia kata belah mulut ni sunnah ke? Kita kata ada hadis apa? Nabi belah mulut. Dia kata apa pula? Dia kata ada hadis, tapi hadis tu cerita Nabi belah mulut. Selepas wafat Nabi, tak ada hadis cerita Sayyidina Abu Bakar belah mulut. Tak ada cerita Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali hidup belah mulut budak-budak. Dia kata, jadi adakah benda tu sunnah? Duk tanya macam tu. Oh, kita kata punah macam ni. Punah. Sebab kita duk faham selama ni, budak-budak yaum sabi'ih, pada hari ketujuh ni, cukur rambut, belah mulut semua buat sekali. Tiba-tiba dia timbul pula satu persoalan baru. Dia kata betul lah Nabi buat. Tapi masalahnya lepas Nabi tak ada, tak ada pula satu riwayat cerita sahabat-sahabat buat. Duk tanya lagu tu. Ini semua nak bagi kita ini pening lah. Habis itu kita kata kalau belah juga jadi macam mana? Kata aku tak tahu kata, aku kata dia belah pergi bang. Kita duk cakap bab belah mulut tak lebih dia belah pergi. Jadi tinggal kita dalam keadaan jadi lagu mana ni betul-betul lagu mana ni? Kan? Jadi betul-betul nak buat ke tak buat belah mulut ni? Buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Benda tu asal-asal dia pun apa dia? Sunat. Jadi kalau kita nak buat, kita pegang pada hadis yang kata Nabi SAW buat belah mulut, maka kita ikut Nabi. Khalas. Tak mau sembang panjang-panjang, saat lagi dia di pening. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So dia kata apa? Bermula dalil adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lailata usriya bihi annahu lam yamurra ala mala'in minal malaikah illa amaruhu an mur ummataka bil hijama. Itu hadis dia. Diriwayat kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata dia telah bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kisah malam Nabi dibawa berjalan daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis sampai naik ke langit. Maksud dia malam apa tuan-tuan? Isra dan Mi'raj. Ni tak jauh dah ni, berapa hari lagi. Ni dah bulan apa lah ni? Jamadil awal. Jamadil awal. Nak habis berapa hari lagi. Itu masuk Jamadil akhir. Lepas itu, saat aja Ramadan mai. Baru lagi sembahyang tarawih. Baru lagi rasa macam hai. Nak mai pula Ramadan. Jadi sebelum nak mai Ramadan ni, dia nanti mai Rejab. Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab mai pula dah ceramah Isra Mikraj mai pula dah. Punya cepatnya masa duk jalan, pahala kita duk slow lagi. Pahala kita ni duk slow lagi. Sedar tak sedar malam ni umur sudah 55. Sedar tak sedar? Dia kata saya, ustaz, dia kata next year bulan 8 pencen lah. Kita kata betul ke? Rambut duk hitam elok lagi. Color, ustaz. Artificial, apa ya? Color, ustaz. Betul-betul umur apa? 59 lah, kata. Kita kata 59 ni kalender orang putih ke kalender Islam? Kalender orang putih kan. Kalau kalender Islam, tambah 2 lagi tuan-tuan. 61 kalau ikut kalender Islam. Macam tu punya masa duk pusing, duk laju pusing ni, kita duk lagu kita lagi. Ngaji kitab, sebulan sekali juga lagi. Duk sebulan sekali juga lagi. Tak payah Ustaz Ain. Nak buat, nak pergi jadi sebulan 2 kali ni. Tapi macam saya duk pasang niat boleh pahala pun no. Duk karau pahala lagu tu aja, duk karau. Penat tuan-tuan, penat. Nabi SAW dia cerita balik, dia kata pada malam dia diisrakan dan dia dimi'rajkan.
Pada malam itu dia dibawa berjalan daripada Makkah pergi sampai Baitul Maqdis, kemudian dibawa naik melepasi tujuh lapis langit sampai ke Sidratil Muntaha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak melalui ia atas satu jamaah daripada malaikat. Nak pi sampai ke langit ketujuh tu, setiap lapis langit ni ada malaikat tunggu. Kan? Nanti tuan-tuan sabang saya tu boleh rejab dengar cerita tu. Kan? Sampai satu lapis, Jibril yang tidur ketuk, malaikat nanti mai tanya siapa? Dia kata ana Jibril. Dia kata siapa dengan hang? Dia kata sama dengan aku Muhammad. Malaikat jaga langit pertama terus tanya, dia kata Muhammad dah dilantik jadi nabi ke? Mana jadi patau lagi? Dia patau dah. Just waiting for the right time untuk tanya. Muhammad dah jadi nabi ke? Jibril kata sudah. Ahlan wa sahlan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Aku dibawa dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj daripada Mekah pergi Baitul Maqdis, lepas tu nak naik tujuh lapis langit, nak sampai ke Sidratil Muntaha. Dia kata jumpa aja malaikat, malaikat nanti tanya. Bila jumpa aja jamaah malaikat, malaikat menyuruh mereka itu akan dia. Suruh olehmu, ya Muhammad, akan umat engkau dengan berbekam darah. Bila sampai lapis langit, malaikat jumpa Nabi Muhammad, di antara benda yang malaikat pesan dekat Nabi Muhammad, dia kata apa? Mur ummatak. Suruh umat hang esok ni, suruh bekam. Pi lagi, jumpa kumpulan malaikat lain pula, sama juga. Muhammad, jangan lupa, habaq dekat umat hang esok, suruh bekam. Pi lagi, jumpa lagi, sama juga kata, Muhammad, jangan lupa, esok jumpa umat hang, pesan dekat mereka suruh bekam. Maksudnya, perintah suruh berbekam ni, kuat tak kuat tuan-tuan? Kuat. Kuat. Maknanya sunnah Nabi ke tak benda ni? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib daripada Ibni Mas'ud. Dia kata. Al-Albani kata, ini hadis sahih. Dia kata. Begitu. Masalah, menjadi tukang bekam itu adakah harus ia? Tadi cerita bekam, kita dah tahu dah kata bekam ni sunnah. Kita dah tahu dah point. Tempat nak bekam tang mana? Belakang kepala satu, belakang tengkuk satu, antara dua tulang belikat satu. Tiga point yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tahu dah hari. Dia kata hari apa? 17, 19, 21. Hari bulan Islam. Itu hari-hari bagus untuk berbekam. Di saat dia nanti beritahu pula dekat kita, sekali lagi, dia nanti beritahu pula masa pula. Masa pula. Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam ke, lepas balik kuliah ke, dia nanti beritahu pula masa. Sampai macam tu sekali, Nabi SAW, bila dia nak habaq satu benda kat kita, dia detail sampai macam tu. Sampai kita tak payah tanya dah, bila kita dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Now, dia main pula kat kita, dia kata apa? Orang yang profession dia, dia duk ambil upah bekam orang. Duit upah dia kerana dia bekam orang tu, duit tu boleh makan tak boleh makan. Baik. Kata dia, menurut sebagaimana dalam beberapa hadis, tiada apa jalan yang menegah boleh jadi tukang buang darah. Ha. Maksudnya apa? Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada satu hadis, dia kata, yang melarang. Dan beberapa orang di dalam kurun, di dalam abad yang pertama daripada orang Islam, menjadi tukang buang darah. Bahkan golongan yang first generation, kurun yang pertama dalam Islam dulu, ramai duk buat kerja bekam, bekam darah orang ni. Seperti tersebut, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini syok baca kitab Bahrul Mazi. Syok dia apa tuan-tuan? Dia habang whatever topic perbincangan, dia umat hadis. Syok. Kita kalau kita baca, dia bagi tahu aja kata yang ni sunat, yang ni apa, mama, dia tak buat umat hadis. Pening juga kita pun. Kadang-kadang kita nak nas tu. Bila kita dapat nas tu, kita nak buat amalan confident. Tuzah mai siapa, mai nak goncang kita, mai nak geretak kita, mai nak habang kat kita sebaliknya. No, kita dah dengar dah hadis dia.
Kita tidak hafal hadis tu, tapi kita tahu, aku pernah dengar hadis ni. Hadis kata bekam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Aku pernah dengar. Bila kita buat amalan, dalam keadaan kita faham nas yang dah ada. Alhamdulillah. Di sinilah cantiknya yang kata kitab Bahrul Mazi ni. Cantik dia tentu. So kata Imam At-Tirmizi, dia kata dalam sebuah hadis, An Ikrimah yaqul kana li ibn Abbas ghilmatun thalathatun hajjamun, dia kata. Maksudnya diriwayatkan daripada Ikrimah. Ikrimah ni ada banyak tuan-tuan. Satu Ikrimah anak Abu Jahal. Ikrimah juga. Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah. Punya duk lari tak mau masuk Islam ni. Ikrimah anak Abu Jahal ni. Punya duk lari tak mau nak masuk Islam. Akhirnya hidayah Allah sampai masuk Islam. Pak dia dah tanya lah. Gangster kampung dusun. Abu Jahal. Ikrimah pernah sekali berjalan dengan Nabi. Kasut dia tersepak pasiak. Kasiak pasiak tu perui kena. Kawan nak duduk-duduk menyandang kat pokok ni. Makan kami banyak, panas. Kena pasiak tu sikit, tabik di mulut dandan. Celaka punya anak Abu Jahal. Yang celaka itu bapa dia, Abu Jahal. Ini bukan, ini Ikrimah. Ikrimah sudah masuk Islam. Tapi marah dia pasal, dia sebut celaka punya anak Abu Jahal. Nabi tegur tu. Nabi tegur tu. Pak dia akaun lain. Dia akaun lain. Jangan duk rawit macam tu. Jangan duk sangkut sekali. Pak dia punya akaun, pak dia settle dengan Tuhan esok. Ini anak dia. Apa hal dia nak pergi sangkut dengan akaun pak dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan dalam masyarakat kita, satu orang nasib tak baik. Sudah pergi sangkut dengan dadah. Masuk pusat serenti. Kita pergi duk kata dekat anak bini dia. Patut tak patut? Jangan buat naya mereka. Bini dengan anak-anak tak ada salah apa. Yang salah tu suami dia. Yang salah tu bapa budak-budak ni. Yang pergi duk sebut kata ni anak penagih dadah. Anak penagih. Pasal apa? Kita menghukum salah orang. Islam tuan-tuan sangat fair. Sangat adil Islam ni. Dia tidak akan buat naya orang tak salah. Aduh jadi kacau bilau huru-hara ni kerana kita tak ikut Islam betul-betul. Pasal tu yang duk jadi kacau bilau. Dan akhirnya jadi backfire. Jadi satu fitnah balik kepada Islam. Kerana orang Islam. Bukan kerana Islam. Islam tak ada salah apa. Orang Islam yang pergi buat salah. Orang kata dekat Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi hak kita duk baca hadis ni, Ikrimah ni bukan Ikrimah anak Abu Jahal. Ini Ikrimah lain. Dia kata diriwayatkan daripada Ikrimah. Ikrimah ni dia maula kepada Ibni Abbas. Dia hamba Ibnu Abbas yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas. Hamba yang dimerdekakan dia panggil maula. Begitu. Kata dia adalah bagi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi sepupu dia ya, yakni anak pak saudaranya, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi, dia anak Al-Abbas. Al-Abbas dengan bapa Nabi dua beradik. Dia kata Ibnu Abbas ini ada beberapa orang budak abdi. Depa kadam ni ada ramai. Tengok cerita Piramli, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Itu pun dah tiga. Kan? Pergi jumpa usia lempoyang. Dia kata, saya dengar cerita, kata tuan ada dua kadam apa ni. Sambil duduk urut belakang. Lepas dia minta nak beli, berapa harga? 3,000. Wow! Dia kata. Usia lempoyang kata. Ini cerita jual beli kadam ni. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia ada ramai kadam. Orang ada duit boleh ambil ramai kadam. Kata dia pula, tiga orang daripada kadam dia yang ramai-ramai itu jadi tukang bekam darah daripada tubuh manusia. Ramai-ramai kadam ni ada tiga orang duk kerja bekam, duk bekam darah orang. Maka kata Ikrimah, hamba merdeka kepada Ibnu Abbas ni. Kata Ikrimah,
Fakana thnani minhum yughillani alaihi wa ala ahlihi wa wahid yahjumuhu wa yahjumu ahlah. Maka adalah dua orang daripada tiga orang yang kerja duk bekam tadi, dua daripada tiga tu kerja depa pi ambil upah bekam darah orang. Daripada tiga hak duk kerja bekam ni, dua ni Ibnu Abbas bagi depa pi, hangpa pilah. Siapa nak bekam darah, nak bekam hangpa pi buat, orang bayang ambil kat hangpa duit tu. Dia buat lagu tu. Atas buat makan dirinya dan anak isterinya di rumah, hasil yang dia dapat daripada bekam tu dia belanja untuk anak bini dia. Ibnu Abbas kata, ambil kan, walaupun hang khadam aku, tapi aku bagi izin dekat hang untuk pi bekam, kalau orang upah itu ambil kan. Bos yang apa yang begini, bos yang sporting, bos yang sporting, yang very understanding, ambil aku lepas hang pi buat kerja. Kan macam doktor-doktor pakar lah ni. Dulu doktor pakar kalau kerja dengan kerajaan tak boleh buat part time. Tak boleh buat lokum. Dok kerja di hospital besar Sultanah Bahia, jangan cuba dok pi buat di apa? KMC ke mana, jangan. Salah. Bila itu dasar yang kerajaan buat, apa jadi? Pakar lari habis. Doktor-doktor pakar ni. Assalamualaikum, badai papi. Dia perlu kerja dengan kerajaan, dia dapat grade 48, dapat grade 52, dapat grade 54, dah dapat jadi pakar, baru nak dapat jusasi. Jusasi gaji baru duk main berapa. Kawan-kawan yang pergi duk kerja dengan private hospital tu, satu operation saja bypass kena RM45,000. RM45,000 mereka dapat RM25,000, dapat RM30,000 kat mereka, satu operation. Kalau sebulan ada 10 operation sudah. Sebulan ada 10 sudah. Jadi kawan yang duk kerja kerajaan ni nak kena bekam juga lah. Dia mendidih darah. Kan? Dia pun duk mendidih darah. Duk tanya ni siapa boleh bekam ni. Gaji baru 12, 13 ribu. Yang kawan tu satu operation dah dapat 20 ribu lebih. Dia kata mendidih. Pakai duk migrate. Pindah keluar dari hospital kerajaan, pergi kerja dengan private. Akibat dia apa? Hospital kerajaan tak ada pakar. So Kementerian Kesihatan kena bincang balik ni, macam mana nak buat ni, pekat lari habis. Now dia mai satu polisi barulah ni, boleh pula. Hampa kerja dengan kerajaan dan dibenarkan untuk pi buat lokum dengan hospital-hospital swasta. Geng hak dah lari pi dah minta masuk balik ke kerajaan balik. Pasal apa? Pasal dengan kerajaan dia dapat jusasi dalam masa yang sama, sebulan dia ambil 5 kali. 5 kali satu operation dapat RM20,000 dan RM100,000. Satih campur dengan kerajaan punya, it's a good business, dia kata. It's a good business. Alhamdulillah. Nampak? Kadang polisi kerajaan dan sebagainya berubah-ubah atas keadaan yang berlaku tu. Dia nak kena tengok macam mana nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ibnu Abbas sporting. Macam Kementerian Kesihatan lah, sporting. Bagi hampa nak pergi buat apa, tak mana pergi. Rupanya Kementerian Kesihatan baca hadis ni. Dia baca hadis ni. Oh, dia kata ada cara rupanya. Dia pun ikut cara ni. Ibnu Abbas kata dekat tiga orang hadu buat kerja bekam ni, hampa pi. Nak pi bekam dekat orang luar apa, hampa pi. Kalau depa bayar dekat hampa, depa bagi upah, ambil ke hampa, tak payah bagi apa kat aku. Dia kata, ambil belah anak bini hampa dengan duit tu. Oh. Pilah depa ni. Tapi ada seorang daripada tiga ni, dia ni tukang bekam Ibnu Abbas dan keluarganya di rumah. Ah, yang ni special. Tiga yang pandai bekam ni, dua dia bagi pi, seorang dia kata hang, no, hang untuk keluarga aku saja. Hang tak boleh pi buat kerja dengan orang lain. Aku bagi lebih sikit kan. Ya, macam orang kaya hari ni tuan-tuan. Orang kaya hari ni, depa gunting rambut tak pi kedai hak kita duk pi ni. Kedai hak duk kepak kepala kita perut-perut depa tak pi. Tapi kaya mereka ni, sampai mereka ambil satu orang barber rumah sendiri, ambil satu tukang gunting rambut untuk gunting rambut dia, anak-anak dia dalam rumah ni, bagi gaji bulan. Misai trim sengit sikit, pergi duduk di bangku orang buat lain, gitu. Orang ada duit. Mereka sampai tahap tu. PM player ni, satu apa ni, pandai duk buat capati, tosi, roti canai kuah campur ni, roti canai kuah banjir, mereka ambil seorang main duduk di rumah mereka.
Dia tak payah pergi dah kedai nak makan roti canai apa semua. Dia ni yang duk buat kat dia hari-hari. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada duit. Bila ada duit, dia punya status hidup tu dia duk upgrade, duk upgrade, duk upgrade. Jadi macam tu. Ibnu Abbas ada tiga orang, dua hang papih nak bekam tuan. Seorang hang di rumah aku, hang bekam aku dengan keluarga aku saja. Hang tak payah pergi ke lain. Macam tu. Ikrimah cerita. Ikrimah juga salah seorang daripada hamba dia. Hamba khadam kepada Ibnu Abbas. Dia kata. Maka dia ni duk kerja bekam keluarga Ibnu Abbas sahaja. Maka demikian itulah hal menjadi tukang buang darah itu. Ha, tu dia. Yang kata kerja bekam ni macam tu. Telah banyak adanya pada zaman dahulu. Sehingga menjadi satu sumber pencarian kehidupan dengan dia. Sampai dia dah jadi satu bisnes. Boleh generate income. Boleh nak tambah pendapatan daripada kerja bekam ni. Saya baru ni buat bekam sekali. Sahabat kita ni doktor. Doktor. Dia belajar Egypt di Mesir. Dia buat kuliah tip, kuliah perubatan di Mesir, balik main kerja hospital kerajaan. Part time dia buat bekam. Dan sebelum ni duduk tak batuk elok, dia main TV, main dia nak main batuk. Alah. Nah. Jadi, satu kawan saya recommend, saya pun track kat dia. Tapi sebelum track kita pun first time, tak pernah bekam. Interview dia cukup-cukup dulu. Rupanya doktor. Allahu Akbar, sorry kata. Dia kata dia doktor. Ngaji mana lu? Ngaji Mesir. Masya Allah kata. Dulu sekolah mana? Mahat Mahmud. La ilaha illallah. Al-Ustaz punya budak. Terus dia sembang banyak. Bekamlah kata dia. Pasal dia bisa confident. Pasal dia doktor. Dia tahu macam mana nak jaga tu. Kebersihan jarum tu. Dia tahu macam mana nak buat. Dia pun bismillah dengan selawat dari Maktab Mahmud, tuan-tuan. Nak bekam pula ustaz. Dia ustaz minta maaf saya, bismillahirrahmanirrahim, bunyi berkah dengan Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz sakit sikit nang tutup tembak. Alhamdulillah. Maknanya dia boleh cari satu side income daripada kerja bekam. Dan benda ni bukan berlaku lah ni. Sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama hadis tu, dia kata waqala Ibnu Abbas, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal abdul hajjam yuzhibud dam wa yukhiffu sulb wa yajlu anil basar. Nabi kata Ikrimah, dan telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, sebaik-baik hamba abdi itu ialah abdi yang menjadi tukang bekam. Nabi sebut dalam hadis dia. Maknanya apa? Ini menjadi satu endorsement. Endorsement ni maksudnya apa, tuan-tuan? Satu pengesahan, satu cop daripada Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata ini kerja bagus. Ni'mal abd. Nabi kata sebaik-baik hamba itu ialah apa dia? Apabila dia buat kerja bekam. Dia membantu kawan ni sehat. Itu kerja mulia. Dia kata. Membuang dia akan darah kotor yang memberi mudarat kepada tuan punya badan tu. Dia bekam, dia bagi kawan tu jadi healthy. Jadi sehat. Dan meringankan sulbi. Dan mencerahkan dia akan spotlight dia. Dan juga pemandangan matanya. Spotlight tu maksud apa? Mata lah. Nabi SAW kata, siapa yang buat bekam pada badan dia ni, apa dia? Badan jadi ringan. Nabi kata. Dan mencerahkan mata. Jadi kalau orang pergi buat bekam, dia rasa biasa ya. Bermakna dia tak ada masalah sebelum bekam pun. Memang dia tak ada masalah. Tapi kalau orang yang lepas bekam, dia rasa something different. Dia rasa blind. Sebelum ni nak langkah, terutamanya nak langkah pergi masjid, berasa berat. Sebelum ni. Tapi lepas bekam ni, langkah setapak dia macam pergi lima lalu tu. Langkah setapak dia macam pergi lima lalu tu. 6.5 sampai dah masjid. Mana kata, sebelum ni dia ada masalah. Lepas bekam, masalah tu buang.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah abdi yang menjadi tukang pembekam itu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut sebagaimana tersebut dalam hadis, maka menunjuklah atas harus menjadi tukang bekam. Pada hadis kita baca tadi, maknanya jadi tukang bekam ini bagus, tak salah, dia kata. Dan menunjukkan buang darah bekam itu satu ubat kepada badan manusia dan sangat terpuji. Kerja ni, bila kerja ni boleh tolong orang, bagus. Kalau kerja kita ni, kerja boleh tolong orang, kerja yang bagus. Whatever it is, apa juga kerja yang kita buat, tapi kalau kerja kita tu jenis boleh tolong orang, bagus. Dalam sebuah hadis, dia kata riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata hajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam abdun li bani bayadah fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajrah wa kallama sayyidahu fa khaffafa anhu min daribatih walau kana suhtan lam yu'tihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu hadis, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksud dia apa? Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW satu hari pergi buat bekam. Nabi pergi buat bekam. Bila habis bekam, fa'atahu Nabi SAW ajrah. Nabi ambil duit, bayar dekat kawan yang bekam dia. Nabi ambil duit, bayar dekat budak yang bekam dia. Wa kallama sayyidah. Tidak cukup dengan Nabi bagi duit, Nabi beralih dekat tuan budak ni. Budak ni khadam, dia ada tuan dia. Nabi beralih dekat bos dia, dekat tuan dia. Nabi kata fa khaffafa anhu min daribatih. Nabi kata, "Hang ringankan kerja budak ni." Itu apa tuan-tuan dia panggil? Itu dia panggil appreciation. Satu penghargaan Nabi bagi kepada orang yang buat kerja bekam. Nabi kata dekat tuan dia, "Budak ni budak bagus." Nabi kata, dia dah buat kerja bekam-bekam ni semua. Nabi kata hang ringankan kerja dia. Kadang hal lain hang nak pergi kerja berat sikit bagi, tapi budak ni ringankan. Fa khaffafa, khaffafa, khafif, ringan. Ringankan kerja budak ni, Nabi kata. Kata Ibnu Abbas, walau kana suhtan. Ibnu Abbas kata, kalaulah sekiranya kerja bekam itu haram, suhtan, kalau sekiranya benda buat kerja bekam itu hasil dia haram, lam yu'tihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi tak bayar duit kat budak tu. Bila Nabi bayar duit dekat budak buat bekam, menunjuk kata pendapatan hasil daripada bekam itu halal. Ini cara ulama dia istimbat hukum daripada hadis-hadis. Oh, bila mai hadis macam ni, kesimpulan hukum dia apa? Boleh buat kerja bekam, pendapatan dia halal. Dia cabut keluar hukum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pasal apa kata bagus kerja ni? Pasal dia tolong keluarkan darah kotor daripada badan orang. Kata Ikrimah, wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina urija bihi ma marra min mala'in min al malaikah illa qalu 'alaika bil hijamah. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi dinaikkan ke langit pada malam Isra dan Mi'raj, Ibnu Abbas kata waktu Nabi duk naik pada malam Isra Mi'raj itu tiada melalui ia atas satu jamaah malaikat melainkan malaikat-malaikat itu berpesan, kata dia, lazimkan olehmu ya Muhammad berbekam. Nabi duduk naik tu, jumpa malaikat, malaikat pesan, Muhammad, biasakan diri dengan berbekam. Takat tu baca, faham tak lagi? Kata bekam ini, sunnah dan dituntut oleh agama. Okey. Makin dekah batuk ni. Sikit lagi kita baca. Masalah berbekam itu dipesan oleh malaikat suruh biasakan dengan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menunjukkan lagi berbekam itu besar manfaatnya di dalam ilmu tib. Ilmu tib ni ilmu apa tuan-tuan? Perubatan. Tib
maksud dia perubatan. Tabib maksud dia apa? Doktor. Doktor, tabib, diambil daripada perkataan tib, perubatan. Maka sampai diketahui oleh malaikat akan kelebihan berbekam itu dan dipesan oleh malaikat supaya membiasakan berbekam itu. Kata Ibnu Abbas lagi, waqala inna khaira ma tahtajimuna fihi yawma 17 wa yawma 19 wa yawmu 21. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik masa untuk berbekam ialah pada hari 17, hari 19 dan hari 21. Lagi satu sekali lagi hadis, hadis lain pula apa? Tarikh yang sama. Berapa tuan-tuan? 17, 19, 21 hari bulan. Hari bulan apa? Hari bulan Islam. Baik. So dia kata bekam itu ada tentu hari bulan yang baik sebagai tersebut di dalam hadis itu dan pada masalah yang lepas. Dan ada tersebut di dalam hadis suruh periksa hari-hari yang mau bekam. Tadi hari bulan 17, 19, 21. Now dia nak kata hari pula. Monday, Tuesday, kira cara orang putih. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Hari apa yang Nabi suruh bekam? Iaitu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh periksa hari yang mau bekam, iaitu hari Isnin dan hari Khamis. Clear? Isnin dan Khamis. Tuan-tuan buka kalender bulan depan. Buka kalender bulan depan. Nombor satu, kita akan jumpa apa? Kuliah kita tak ada bulan depan. Pasal cuti sekolah. Itu nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan buka bulan depan punya kalender. Ngam-ngam bulan depan, 17 Jamadil Akhir, jatuh hari Khamis. Kan tadi dia kata hari bekam berapa? 17, 19, 21. Tuan-tuan buka kalender bulan depan. Tengok-tengok 17 hari bulan yang kata bagus berbekam itu ngam-ngam jatuh hari Khamis. Hari yang Nabi kata bagus untuk bekam. Ya Allah, wa'atubah tuan-tuan. Dan tuan-tuan tengok pula. Kalau 17 jatuh hari Khamis, 21 jatuh hari Isnin. La ilaha illallah. Ini bukan main tikam-tikam. Kebetulan dia pergi dua habang hari apa, hari bulan apa, kedebuk dia jatuh. 17 hari bulan jatuh hari Khamis, 21 hari bulan jatuh hari Isnin. Jadi kawan-kawan yang buat bekam, hari itu main tunggu depan masjid ni. Ramai nanti pakat main buat bekam, pasal itu hari, hari cantik yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis menyuruh bekam hari Selasa dan ada hadis yang menegahnya kerana hari Selasa itu ada masa yang tiada terputus darah daripada berlarinya. Ini ilmu perubatan. Kata Ibnu Abbas lagi, wa qala inna khaira ma tadawaitum bihi as-sa'ud wal ladud wal hijamah wal mashyu. Ini dia ulang, hak kita baca dulu. Dia kata dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik barang yang dibuat ubat oleh sekalian kamu ialah ubat yang masuk ke hidung. Kita baca dah hari tu. Dan juga masuk ke mulut. Dan juga bekam. Ini cara-cara perubatan dalam Islam. Dan menciritkan perut, yakni makan julak untuk nak cuci usus perut. Ini disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah berbekam itu masuk di dalam beberapa ubat yang terpuji. Seperti tersebut dalam sepotong hadis. Dia kata dan ada dan ada satu hadis riwayat daripada Abi Hurairah. Katanya akhbarani Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam anna Jibril akhbarahu anna al-hajma anfa ma tadawa bihin nas. Telah berkhabar kepada aku oleh Abul Qasim. Siapa Abul Qasim tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim itu kunyah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahawasanya Jibril bagi tahu dekat Nabi, sesungguhnya berbekam itu lebih berfaedah barang yang dibuat itu oleh orang-orang. Jibril habaq dekat Nabi. Jibril kata dalam banyak-banyak benda, bekam inilah yang paling bagus dibuat oleh manusia. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Al-Hakim. Dan hadis ini sahih. Dan hadis ini sahih, dia kata. Baik. Kemudian di bawah tu tuan-tuan, dan kata Ibnu Abbas, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laddahul Abbas wa ashabu. Kita dah baca dah hari tu, hadis hari tu. Cerita Nabi sakit. Nampak Nabi teruk. Bila nampak Nabi teruk, sahabat-sahabat mesyuarat. Ingat lagi tak? Dia buat keputusan, kata nak bagi ubat dekat Nabi. Nabi buat apa? Nabi buat isyarat. Tak mau. Nabi tak ada kederat nak bercakap, nak kata tak mau tu. Nabi buat isyarat dengan tangan, tak mau. Sahabat-sahabat ada-ada ni, mereka bincang-bincang, mereka kata memang orang sakit, tak mau makan ubat. So, mereka buat keputusan apa? Mereka pergi cekah mulut Nabi, boh juga. Dalam ramai-ramai itu ada seorang objek bantah. Dia kata jangan, pasal Nabi buat lagu tu, Nabi tak mau. Jangan duk paksa Nabi makan ubat. Duk buat tangan. Ada seorang kata jangan bagi. Siapa seorang tu? Al-Abbas, pak menakan Nabi. Kita baca dah kan hari tu. Oh, dia buat kerut ke ni macam tak baca lagi. Ya Allah, apa ni betul lah. TV ada ni, angguk kuat sikit. Kan? Dia buat lagu tu. Nabi duk kata tak mau. Mereka kata dia dah biasa orang sakit ni tak mau makan ubat. Mereka kata bagi juga. Mesti kesian nampak Nabi ni. Mereka pergi, macam bubuh juga ubat kat Nabi. Bila Nabi elok balik, Nabi kata apa? Semua orang kecuali Al-Abbas, walaupun dia tak larat, tapi duk rekod semua. Nabi nampak semua. Nabi kata semua ada-ada ni jangan pergi mana, dia kata. Kecuali Al-Abbas saja. Hak lain main sini, aku nak tuang ubat mulut hangpa seorang-seorang. Kita baca dah hari tu. Ha, ini ulangan dia, saya tak mau baca dua kali. Tuan-tuan buka muka surat sebelah. Masalah, dia kata berbekam itu, sayogya ambil tahu beberapa yang tersebut pada hadis yang akan datang ini. Ini lagi satu hadis. Diriwayatkan daripada Nafi'. Dalam kitab ni dia tak bagi matan hadis. Saya baca matan dia. Okey. Dia kata, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qal, ya Nafi', qad tabayyara bi ad-dam. Okey. Faltamis li hajjaman waj'alhu rafiqan in istata'ta wa la taj'alhu shaykhan kabira wa la sabiyan saghira. Okey. Fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul al-hijamah 'ala ar-riqil amthal. Wa fihi shifaa' wa barakah. وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عفى الله فيه أيوب من البلاء وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُزَامٌ وَلَا بَرَاسٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ كَمَا قَالَ. Hadis itu riwayat Ibnu Majah dan itu hadis hasan. Kita baca maksud dalam kitab ni. Kata dia, hai Nafi', telah naik bergelora darah aku. Ni Ibnu Umar. Ibnu Umar ni siapa tuan-tuan? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar. Satu hari dia rasa tak sedap badan. Dia kata dekat Nafi'. Dia kata tolong Ustaz, aku duk rasa ni, aku duk rasa tak sedap badan. Aku rasa darah aku bergelora, dia kata. Tolong Ustaz carikan kepada aku tukang bekam. Sahabat-sahabat Nabi dulu. Sama macam Nabi. Bila berasa ni, bekam. Maka Ibnu Umar, dia kata dekat Nafi', dia kata, Nafi', tolong pergi cari tukang bekam mai. Aku dah rasa tak sedap badan. Panggil dia pemain bekam aku.
Dan jadikan olehmu akan dia taulan jika engkau kuasa. Jangan engkau jadikan akan dia satu orang yang tua sangat dan tak mau budak kecil. Ibnu Umar, dia kata hampir cari orang mai bekam aku. Tapi dia kata cari orang yang tak mau tua sangat, tak mau budak sangat. Cari orang yang rafiqan, yang lebih kurang gagan aku. Lebih kurang sebaya dengan aku. Tua sangat lagi, main duk pegang pisau pun duk ketak lagu tu saya lagi. Nak turis sikit, pergi turis banyak, kena jahit pula tengok belakang kepala ni. Pergi ambil budak-budak, kita tengok dengan budak ni, Allah dia ni boleh buat apa kan? Macam bulan Ramadan, bulan puasa kan? Bila main bulan puasa, masjid-masjid duk ambil budak-budak daripada Ma'at Tafis ni. Bagus. Tapi ambil main umur baru 7 tahun, baru 8 tahun, main suruh pergi jadi imam tarawih. Boleh lah ikut, tapi rasa tak pasyok lah. Kan? Cari tu imam tak ada kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bunyi kata, ada, ada. Tengok, kena jinjat tengok. Kecilnya, kata. Bagi-bagi salam, tanya budak mana ni? Kata budak Kemboja. Oh, umur berapa? Umur 8. Allah bunyi pun. Tak boleh ke budak 8 tahun jadi imam? Boleh. Tak boleh ke budak 8 tahun bekam? Boleh. Tapi Ibnu Umar dia kata apa? Ambil lebih kurang gagan aku lah. Jangan ambil budak sangat, jangan ambil tua sangat. Pasal apa? Confident tu. Confident tu. Budak-budak, kok mana pun dia baca sedap macam mana pun budak-budak lah. Perangai budak-budak tu ada lah. Dia pun kata pula, budak-budak kadang-kadang lagi pergi, orang tua-tua lagi perangai huduh. Ha, satu bab pula yang tu pun. Yang pergi cari hak perangai huduh suruh jadi imam buat apa? Orang tua tak perangai huduh ada banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia nak beritahu kat kita dalam hadis ni apa dia? Ada ambil kira juga faktor umum. Ada ambil kira. So Ibnu Umar apabila dia rasa macam darah dia duk menggelegak, dia rasa macam nak kena bekam, dia panggil Nafi', dia kata Nafi', pergi cari orang mai bekam aku. Tapi dia kata pergi cari tak mau tua sangat, tak mau budak-budak. Agak-agak rafiqan. Hal keadaan kau ni lebih kurang gagan aku, lebih kurang segagan umur dengan aku. Dia bagi macam tu punya syarat. Kerana bahawasanya telah aku dengar Nabi SAW bersabda. Itu dia yang kata istimewa sahabat-sahabat Nabi. Mereka nak buat apa pun, tengok Nabi kata apa. Cantik lah. Kita pun sama. Kita hari ni pun, kalau nak buat apa-apa, especially benda ibadat, tanya dulu. Adakah sumber-sumber hadis ke apa kata kita nak buat ni boleh ke tak boleh ke? Tanya dulu. Pasal apa? Pasal itu kebiasaan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita tak mau mereka-reka dalam hal ibadat. Okay. So, dia kata apa? Nabi SAW kata, berbekam pagi-pagi sebelum makan apa-apa, itu bagus. Jadi lagi satu dia tambah, maklumat bekam ni apa dia? Kita dah tahu hari bulan, kita dah tahu hari, dia beritahu apa pula? Masa pula. Nabi kata bila masa yang bagus untuk bekam? Early in the morning. Pagi-pagi. Sebelum kita ambil breakfast, sebelum kita makan apa-apa, time tu bekam, Nabi kata itu baik. Dia kata. Dan ada padanya kesembuhan dan barakah. Kalau buat time tu, ada syifa wa barakah. Ada kesembuhan dan ada keberkatan. Dan menambahkan akal dan ingatan serta hafazan. Kalau pergi bekam waktu pagi ni, dia memang boleh contribute. Dia boleh menyumbangkan kepada kita ni, otak kita ni jadi cerdik. Ingatan kita jadi kuat. Hafazan kita bagus. Dia kata, dan hendaklah berbekam sekalian kamu atas barakatillah pada hari Khamis. Buat bekam ni hari Khamis. Dan jauhkan daripada bekam. Ha, ini dengar alih-alih. Dan jauhkan daripada berbekam itu hari Rabu. Ini kita gazet dalam kuliah kita dulu. Hari Rabu. Nabi kata, elak akan berbekam pada hari Rabu, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Nabi sebut dalam hadis ni, elak akan bekam pada hari-hari itu.
Elakkan bekam pada hari Rabu, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Elakkan, dia kata. Nabi kata pula, ambil perhati betul-betul apa yang aku kata ni. Mana kata penting tak? Penting. Nabi kata, ambil perhati betul-betul apa yang aku kata ni. Dah hendaklah berbekam hari Isnin dan Selasa. Dan lagi satu, Khamis. Kerana bahawasanya tiada zahir penyakit kusta dan penyakit sopak, melainkan pada hari Rabu dan malamnya. Nabi kata, penyakit ni, jenis kusta sopak ni, dia punya starting point dia, Rabu dia nak jadi. Rabu siang ataupun Rabu malamnya, malam Khamis. Nabi kata, dan meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah. Nah, ha? Wallahu alam. Lepas ini kita masuk bab fit tadawa bil hinna. Lepas ini kita masuk satu tajuk cerita tentang berubat dengan menggunakan inai. It's a very good topic. Satu tajuk yang sangat baik. Kita nanti jumpa di dalam tajuk ni. Apa hukum pakai inai? Dan inai disuruh pakai di mana? Mula-mula apa hukum pakai inai? Inai ni nak pakai di mana? Di rambut kah, di misai kah, di janggut kah, di tangan kah, di kaki kah? Kalau kata di tangan, sampai mana dia punya border dia? Adakah pakai inai boleh sampai jari saja, atau sampai pergelangan tangan kah, ataupun boleh sampai ke siku kah, ataupun geram ni nak menikah ni bubuh satu badan terus inai kah? Apa, di mana, sampai di mana boleh pakai inai ni? Anggota mana nak pakai inai dan sempadan dia di mana? Ni penting ni. Tonton tengok kan, lah zaman lah ni dengan duk keluar menikah dalam TV duk tunjuk. Hari ni ni sanggup berhutang nak buat nikah bagi grand. Hak duk tunjuk dalam TV tu, depa pendapatan sebulan RM50,000. Dia kahwin anak, dia pergi pegang hotel JWW Marriott. Dia sewa hotel dengan segala barang dia beli, dengan bunga telur dia pun buat pada mic. Kan kita gaji RM3,500. Nak pergi duk lawan kawan RM50,000 tu. Berhutang, buat personal loan. Kerana nak bagi anak menikah. Anak tu dapat cucu, dah masuk sekolah rendah darjah satu. Duk bayar hutang tak habis lagi. Tok Wan duk bayar hutang kenduri pak budak ni tak habis lagi. Pasal apa? Pasal nafsu kita dirangsang. TV tunjuk ni, kita rasa macam kita pun RM50,000 sebulan. Satu bab. Inai ni saya kata lah. Kut tangan ni apa semua, kut tapak tangan ni, drawing ni pun macam-macam. Bulan depan, tak ada, bulan lagi satu. Dia nak beritahu kat kita, pakai inai ni, takat anggota mana boleh pakai, dan apa corak, kalau kata boleh pakai, corak apa boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia nanti mai pula lanjutan daripada tu cerita Nabi SAW pernah orang pergi rumah isteri dia Ummu Salamah selepas wafat Nabi SAW. Kebiasaan di kalangan orang ni bila rindu sangat dekat Nabi ni, rindu kepada Nabi, pergi cari isteri-isteri Nabi yang masih hidup ni, mintalah ceritalah, apa pun ceritalah sikit kat kami tentang Nabi. Pi di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah bawa keluar satu benda tunjuk. Ah, benda tu 2 bulan lagi kita beritahu apa dia. Apa benda yang Ummu Salamah bawa keluar tunjuk tu, kenangan yang dia masih simpan, kenangan dia dengan kekasih hati dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.